Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ramadan Febrianto. Di pagi hari ini saya berada di depo kereta cepat Tegaluar ya teman-teman. Di sini masih pagi ya, belum ada pekerja yang bertugas ya atau berdinas. Tapi ya seperti inilah kondisinya teman-teman kalau di pagi hari untuk depo kereta cepat ini ya teman-teman semua. Masih sepi ya, saya berangkat subuh dari rumah nih soalnya. Nah ini perlintasan sebidang dari Depok ya teman-teman semua, untuk keluar masuk kereta api. Dan ada si Dong Feng juga nih standby parkir di sana juga, sampai di ujung nada ya. Nah itu dia. Nah tujuan saya kesini teman-teman, mau melihat lokomotif baru ya, yang nantinya akan membantu pemasangan tiang OCS, overhead catenary system ya, atau yang biasa kita sebut tiang LA teman-teman semua. Nah ini dia lokomotifnya, masih ditutupin ya sama terpal, cuman ada beberapa yang sudah dibuka ya, cuman belum diturunin ke atas rel ya. Nah untuk videonya ditonton terus sampai selesai ya teman-teman semua. Nah ini dia teman-teman lokomotifnya yang sudah dibuka ya, dan nampak seperti inilah bentuknya ya. Di belakangnya ada semacam kren lagi ya teman-teman semua. Nah itu nanti fungsinya mungkin untuk pemasangan tiang OCS ya, atau tiang LAA. Ini tuh ada 3 buah teman-teman yang masih terparkir di luar area depo ya. Ini yang kedua, yang satu lagi itu ada di ujung sana. Nah ini dia, masih ditutupin ya teman-teman semua, kedinginan. Dan yang satu lagi sudah terparkir di dalam depo, siap untuk proses penurunan ke atas rel ya teman-teman semua. Oke teman-teman, kita coba lihat lebih dekat lagi untuk lokomotif ini ya.